Oke, guys, lanjut lagi. Ini progresan galonku sudah 4 bulan, guys. Yang pertama pakai daun pisang. Ini ketapang, ini air bening, guys. Yuk, langsung kita lihat hasilnya 4 bulan, guys. Pakannya pakai magotnya Elbarka sama ulat Hongkong, guys. Sama cacing juga, guys. Yuk, langsung kita gas. Oke, guys, ini udah di dalam akuarium. Progresan galonku pakai air ketapang, guys, warna oranye, kuning pekat, bar tebel, joss. By the way, ini sudah jalan 4 bulan progresku, guys. Tuh, pakan hariannya pakai magot Elbarka baru jalan sekitar 1 mingguan, guys. Sekarang kita baru disupport sama Elbarka. Kemarin kita dikirimin pakan, guys, sama Elbarka. Tuh. Semoga cepat bercabung, wah guys ya. Kalau mental memang susah, wah guys, kalau buat galon. Nanti kalau udah 1 tahun di galon, bakal ku masukin akuarium, bakal kita jadiin mentalnya, wah guys ya. Ini oranye sangat ini, wah guys. Tuh, alhamdulillah. Oke, wah guys, lanjut yang progres pakai daun pisang, wah guys. Ini daun pisang dari kuracik sendiri, wah guys. Tuh. By the way, kalau daun pisang pengaruh ya buat pakan atau buat apa itu? Kalau kulihat siripnya tambah gondrong, wah guys. Kalau ku bilang gondrong banget ini. Tuh, hampir satu badannya tinggi siripnya. Tuh, lihat tuh gondrong, cuy. Cabung masih nggak ada. Masih nggak ada, wah guys. Udah 4 bulan progres, tetap semangat buat kalian. Yang baru progres 2 bulan, 3 bulan, jangan nyerah. Ini aku 4 bulan belum ada cabung, cuy. Tetap semangat, cuy. Semangat. Ah, masih belum ada cabungnya, wah, guys. Tapi barnya tebel ya, barnya tebel ya. Mental belum ada juga, tapi memang ikanku yang 1-2 itu mental memang kurang sih dari awal. Ada ikanku nanti yang terakhir mentalnya joss, mantep pokoknya. Baru dimasukin langsung di atas dia, nggak deker. Salahnya di mana nih? Tuh, mental masih sangat kurang, wah guys ya. Tuh, ku mainin pakai penggaris aja lari dia masih. Nah, ini yang air bening, wah guys. Gimana menurut kalian? Tuh, cabungnya ada itu, beneran ada itu. Kalau pakai mata kelihatan sih, kalau pakai kamera nggak tahu nih kelihatan apa enggak. Itu cabung, cuy, tipis tapi ada. Yang air bening memang joss, pakan sama semua, bedanya hanya di air, wah guys. Nanti aku mau progres tahun depan, kita progres air bening semua, pakannya beda-beda, wah guys. Nanti kita mau bikin konten lagi, kita progres pakan, bukan progres air. Ini kontennya progres air, wah guys. Aku masih penasaran di air sih. Tuh, liatin tuh. Oh my god. Yang bening memang warna kurang, tapi itu cabung, cuy. Tipis, tipis. Ada tapi tetap cabungnya. Alhamdulillah, enggak sia-sia tuh mentalnya, cuy. Enggak deker tuh. Tuh, enggak deker mentalnya joss ini, memang dari awal mentalnya jagoan sini kan. Tidak diragukan lagi, udah tahu aku dari awal. Beda sendiri dia tuh. Semoga bisa dielus-elus ya nanti yang masuk akuarium 1 tahun lagi. Sabar, tetap semangat buat kalian progres. Nah, itu sudah ikan ketigaku tadi, sudah kuliatin ke kalian. Jagoan kalian ikan 1, 2 atau 3, wah guys, boleh komen di bawah. Kalau aku jagoanku nomor 3 nih, wah guys, bakal jadi calon mantap-mantap nih, gas.